lagi mantai A, B, C, D, E, F, G. Coba. Ternyata pintar teman-teman ya. Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Taragil ya. Pada video kali ini saya akan ke rumah Semante dengan memberikan kejutan ya teman-teman ya. Kejutan apa? Yaitu berupa ini teman-teman ya, huruf abjad dari A sampai Z teman-teman ya. Jadi saya, maksud saya adalah untuk mengenalkan huruf-huruf abjad ini kepada suku Mante ya, biar suku Mante bisa mengenal bagaimana membaca, bagaimana menulis ya. Jadi seperti mengenal dunia luar, dunia teknologi seperti manusia pada umumnya teman-teman ya. Jadi saya akan mengajarkan kepada suku Mante untuk mengeja, membaca, dan mengenal huruf abjad ya, dari A, B, C, D, E, sampai Z teman-teman. Oke, seperti apa nanti keseruannya? Yuk, tonton terus videonya karena akhir sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, yuk. Nah teman-teman semua ya, saya sekarang sudah bertemu dengan suku Mante dan saya ingin mengajarkan, mengenalkan huruf abjad ya teman-teman ya, biar suku Mante itu mengerti, bisa membaca, bisa mengenal dunia luar ya teman-teman ya. Jadi saya akan memperkenalkan huruf-huruf abjad ini kepada suku Mante ya, biar suku Mantenya juga bisa membaca, menulis ya teman-teman ya. Oke, Mante, ini saya bawain apa namanya huruf-huruf ya Mante. Jadi Mante mau nggak saya ajarin mengenal huruf abjad membaca? Ya, mau. Jadi ini ya Mante ya, coba nanti ikutin saya ya huruf-hurufnya ya. Yang ini huruf A ya Mante, A, B, C, plus. Nah, jadi saya akan mengajarkan suku Mante untuk belajar huruf-huruf atau abjad ya teman-teman ya, biar suku Mante nanti bisa mengerti, membaca, bisa menulis ya, bisa mengenal dunia luar seperti kita ya teman-teman ya. Oke, jadi Mante udah siap belajar dengan saya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama ini hurufnya A ya Mante,
A, B, C, D, E, F, G. Coba ikutin. A, B, C, D, E, F, G. Ternyata pintar teman-teman. Ternyata suku matanya udah bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Coba sekali lagi mante. A, B, C, D, E, F, G. Coba. Pinter teman-teman ya, benar-benar hebat suku mante ini bisa membaca. Coba ini belajar mengeja ya. I N I ni. B U bu D I D. Ini budi. Pinter teman-teman ya, ternyata suku mante itu benar-benar pinter. Bisa hafal dengan cepat ya teman-temannya, walaupun kita baru mulai mengajarinya, tetapi ternyata suku matanya udah bisa mengikuti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya mante ya. Yang ini adalah huruf H, I, J, K, L, M, N. Coba ikutin. H, I, J, K, L, M, N. Nah, ternyata pinter teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau mengajari seorang ya teman-teman ya, kita harus sabar ya, kita harus ulet ya untuk mengajarinya, harus tekun supaya yang kita ajarin itu bisa menjadi pintar ya teman-teman ya. Namanya juga dia kan belum begitu mengenal apa tuh pengucapan-pengucapan ya huruf ya teman-teman ya. Dia kan mungkin bahasa yang dipakai sehari-hari di hutan ya, mungkin seperti tadi ya. Jadi akan susah untuk lidahnya mengikuti ucapan-ucapan yang seperti dalam abjad ini ya teman-teman. Jadi kita harus sabar dan harus telaten ya teman-teman ya. Oke. Baiklah mante, untuk belajar hari ini kita cukupkan ini dulu ya teman-teman ya, supaya nanti bisa menyerap apa yang diajarkan ya. Besok kita belajar lagi ya mante ya. Oke, terima kasih ya mante ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kita sebagai sesama ciptaan Tuhan harus saling mengerti dan memahami ya teman-teman ya, dengan kehidupan-kehidupan lain di alam ini ya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan kesini lagi untuk mengajarkan lebih jauh lagi tentang huruf-huruf abjad ini teman-teman, biar suku matanya lebih paham lagi ya. Kalau kita langsung belajar banyak nanti dia akan kebingungan ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan lagi untuk esok hari ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, thank you.